Ya, di bawah 20.000, ingat 20.000 ke bawah. Ini nggak nyampe 100.000 loh, cuma 85.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Sarah. Di sini Sarah mau Sophie Hour. Sophie Hour-nya tentang make up. Karena banyak banget yang order make up ke Sarah, jadi Sarah mau Sophie Hour tentang make up apa aja yang dipesan sama teman-teman, yang rekomendasiin harganya tuh di bawah 20.000, tapi kualitasnya mantap aja pokoknya. Nah, teman-teman, sebelum lanjut videonya, boleh dong subscribe dulu, subscribe ya, di like juga, dan tekan loncengnya, dan komen yang baik-baik ya komennya. Ini tadi nyampe nya sore barusan, sore tadi ya. Nih, ini tuh beberapa make up, banyak banget make up di dalam. Ini harganya di bawah 20.000, ingat 20.000 ke bawah. Ini nggak nyampe 100.000 loh, cuma 85.000. Asia. Teman-teman pengen tahu, langsung aja ke tokonya, namanya Beauty Kamar. Nanti saya cantumin di deskripsi ya, kalau nggak di pinggir saya cantumin. Yuk kita unboxing dulu aja nih paket, berat banget sumpah deh. Asia. Kita langsung buka aja ya paketnya. Aduh, ini tuh apa ya, teman-teman tuh pada pesen kayak aloe vera, terus apa sih, bedak buat berminyak, muka berminyak. Kebanyakannya sih bedak sama lip tint. Banyak yang apa sih yang pengen pesen. Jadi sekalian aja Sarah tuh bikin video buat teman-teman, biar teman-teman tuh apa sih, biar irit belanja bulanan buat make up kayak gitunya, biar irit. Nah, ini tuh banyak banget make up di dalam, apa sih, di tokonya bermacam make up. Kalian bisa cek murah-murah, sangat murah. Boom, pow. Packingnya rapi banget, di dalamnya dikasih bubble kayak gini biar nggak pecah kayaknya. Susah. Tara, ini ada tempat masker. Ini harganya sekitar 6.000 apa 3.000 ya. Nanti saya kasih lihat harganya di sini. Lumayan buat make upan yang sering make upan. Ini tempatnya bagus banget. Kita lanjut ya. Ada apa lagi nih? Kusih. Oh, ada dua. Tara. Damn. Apa yuk? Ini buat si wow. Lihat teman-teman. Ini buat alisnya dikasih banyak. Aku kira dikasih satu ya. Buat apa sih? Itu alis. Ternyata banyak banget. Empat, dikasih empat. Ini harganya kisaran. Ini kisaran antara 6.000 atau berapa ya, pokoknya nggak nyampe 10.000. nanti saya cantumin sekalian sama harganya ya. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi nih? Wow, lipstick.
Apa ini hadiahnya ya? Soalnya di tokonya ada serba 2000. Nanti kita pesen yang 2000 itu, nanti nggak tahu dikirimnya apa. Nanti dikasih hadiah, ternyata aku dikasih lipstick ini, bro. Teman-teman lihat. Lumayan 2000 dikasih ini, lipsticknya. Warna bibir kayaknya. Kok iya? Warna bibir buat di ombre juga bagus. Ini bisa dibuka nggak sih? Bisa ya? Udah, ini doang sih. Ada apa lagi ya? Tara, ini apa ya? Eyeliner. Seperti ini eyeliner kan ya? Lupa. Ini 6.500 kok. 6.500. Nanti saya centumin harganya sekalian. Katanya sih ini anti badai. Enggak bakal lentur nih. Soalnya aku itu sipit kata orang sih ya. Jadi aku pengen kayak orang-orang di sininya ada kayak gitu. Jadi aku beli ini. Kita lanjut. Ayo lanjut. Ada apa lagi? Garing. Wow. Ini dia. Tebak apa yo? Ini bedak dari Innisfair. Ini bedak ini bagus banget buat teman-teman yang kulitnya berminyak kayak aku. Berminyak parah kalau pakai bedak ini. Ini tuh dalamnya putih. Ada 3 warna sih, ada putih, kuning langsat dan sama kecoklat-coklatan kayak gitu. Ini bagus banget buat yang berminyak. Cocok. Hanya ini cocok banget buat yang berminyak. Terus ini juga harganya kisaran berapa ya, saya lupa, nanti saya cantumin ya di sini. Wajib coba. Ini gampang apa sih? Jadi slim gitu. Kalau mau dimasukin kantong, oke, harganya juga terjamin dan harganya juga enggak mahal, murah. Anak sombong amat. Amat lah buat anak-anak kos kayak aku kayak gini. Ya udah deh, kita lanjut aja ya, teman-teman. Suka banyak yang nanya sih. Oh iya. Ini susah banget. Au. Tada. Ini lip tint-nya. Seksi katanya. Lip tint ini warna merah. Segede gini tuh cuma 3.000 kalau gak... Ini tuh cuma 3.000. Sekecil ini 3.000 gitu. Berarti ini dikasih warna bibirnya, terus saya beli lip tintnya. Jadi berarti pas itu. Nanti saya coba ya. Ada. Ini masker putih telur. Aku tuh suka ngeracik putih telur, tapi lebih simpelnya sih aku beli kayak gini. Soalnya ini harganya kisaran 10.000-an, jadi lebih baik ya, aku lebih baik pakai ini. Jadi kalau aku ngeracik sendiri putih telurnya itu kan paling lama dipakai 1 harian. Soalnya kan aku gak ada kulkas. Masa sih di kosan ada kulkas? Elit banget. Nih, jadi aku ya apa sih, beli yang simpel aja putih telurnya. Ini bulan kemarin aku pakai ini kan bagus, kenceng. Teman-teman wajib coba buat teman-teman pengen mutihin kulit atau ngencengin si kulit ini, kulit muka ini, bisa pakai masker ini. Sorry ya, aku tuh bukan apa ya, bukan endorse dari Sophie ya. Ini real ya, real teman-teman, real. Gak ada endorse-endorse-nya. Terakhir. Tara. Aduh, aku tuh nempel. Kamu tahu ini? Aloe vera, kalian pasti tahu dong aloe vera ini.
aloe vera ini harganya cuma 20 ribu. Kalau 20, oh 18 ribu, antara segitulah lah, 20 ribu, 24. Nanti saya cantumin, ini harganya murah banget, 300 ribu. Ini bagus, bagus banget buat wajah. Aku rutin banget pakai aloe vera ini biar muka aku tuh nggak kusam. Aku suka pakai sebelum pakai make up, aku pakai ini dulu, terus aku pakai make up. Terus kalau ini juga bagus buat rambut. Banyak kan aku rambutnya sering gonta-ganti warna ya. Jadi sebelum itu aku pakai masker ini dulu biar gak bercabang. Aku pakai ini. Soalnya aku banyak banget sih yang nanya, "Kak, kok pakai kerudung?" Enggak. Pakai kerudung enggak? Iya sih, belum bisa sepenuhnya pakai kerudung ya. Soalnya di tempat kayak di rumah atau di mana aku masih enggak pakai kerudung. Aja buat teman-teman biar aku sepenuhnya pakai kerudung atau aku enggak lepas hijab terus. Minta doanya ya. Nih, sekian Sophie Haul ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih irit untuk berbelanja make up. Bisa 100 ribu bisa dapat 10 biji, Asia biji kayak buat make upan gitu, beli make up apa. Ini kan dapat ini ya, banyak banget kan di sini. Mudah-mudahan video ini buat mudah-mudahan dan video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dadah.